Lelaki berusia 33 tahun itu memulakan kerjayanya di Itali. Pemain kelahiran Argentina itu pernah beraksi di Genoa dan Udinese tetapi gagal cemerlang dalam pasukan pertama, menghabiskan banyak masa secara pinjaman selepas menyertainya pada 2009. Secara keseluruhan, Forestieri membuat 90 penampilan untuk Hornets. Kempen 2013-14 menjadi yang terbaik. Dia bermain 32 kali dalam semua pertandingan dan menjaringkan 8 kali. Perpindahan ke Sheffield Rabu diikuti dan Forestieri akan menghabiskan 5 tahun kejayaan di Hillsborough, mengumpul 134 perlawanan secara keseluruhan dan menjaringkan 40 gol sepanjang perjalanan. Jadi dalam langkah mengejut, Forestieri menandatangani kontrak dengan pasukan Malaysia Johor Darul Ta'zim pada Januari tahun lepas. Sejak itu, pemain tengah penyerang itu telah menjaringkan 32 gol Liga dalam 45 perlawanan untuk kelab itu, memenangi 4 gelaran domestik dalam musim pertamanya di kelab itu, dan kepulangan Fernando Forestieri diberikan kepada pasukan Udinese pada akhir kariernya.